punya kisi-kisi AC mobil bermasalah atau patah, ini triknya. Gunakan kabel tis untuk medianya. Diukur jarak ya untuk masing-masing kisinya. Kemudian diberi tanda untuk masing-masing letak kisi-kisinya. Gunakan alat yang runcing. Kalau menggunakan solder itu terlalu kebesaran ya ujungnya. Gunakan yang runcing. Disesuaikan dengan kisi-kisinya. Dilubangi masing-masing yang sudah ditandai. Sebanyak jumlah dari kisi-kisinya. Kemudian dirapikan lagi bekas bolongannya atau plastik-plastiknya yang kurang rapi. Hasilnya seperti ini, yang siap kita aplikasikan. Masukkan tiang dari kisi-kisi ya, cantelan itu ya, ke lubang dari kabel tis yang sudah dibuat sebelumnya sebanyak 5 lubang. Dimasukkan perlahan-lahan agar tidak mematahkan kisi-kisi AC-nya. Jika lubangnya masih kecil, bisa dibesarkan lagi dengan menggunakan alat yang pemanas sebelumnya. Nah, penampakan hasilnya seperti ini. Jadi terlihat lebih rapi lagi kisi-kisinya terarah, dan ini agak serat ya, seperti kisi-kisi baru ya. Dan trik ini lebih ekonomis dan praktis, kita tidak perlu membeli yang baru
tapi cukup kita gunakan triknya, semua bisa teratasi. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share.